Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, satu jam yang terakhir. Hari ini kita digemparkan setelah dua minggu ini kita menyaksikan pelbagai pembongkaran, banyak kejutan, gelombang rakyat yang sangat memberansangkan. Tetapi hari ini kita dikejutkan dengan beberapa insiden-insiden penipuan. Bagaimana warga MAS dan OKU dicuri undi mereka. Mereka tak diberi, diiring oleh ahli keluarga. Sebaliknya SPR mengiringi dan mereka minta undi Perikatan Nasional. Sebaliknya undi pada PH dan BN. Kena ingat OKU dan warga MAS tersebut bukan gila. Mereka tidak nyanyok, mereka ada pemikiran. Sebaliknya mereka ditipu dan dicuri. Bagaimana suri rumah pergi ke pusat undi, nama mereka telah dimasukkan ke senarai undi pos. Bagaimana berbas-bas ditahan di negeri Kedah. Ini senario kampung-kampung yang tak pernah orang balik mengundi by bus dengan ramai sekali. Mereka bawa masuk undian tu dalam kegairahan mengambil alih negeri Kedah, menjajah negeri Kedah. Dan bagaimana di Pulau Pinang, Paya Terubung, peti undi, sil peti undi telah dibuka, seawal pukul 11 pagi. Kan? Bagaimana undi peti undi diusik, dan apabila dibuat pergaduan, mereka buat rakaman, hantar pada saya, saya siarkan di media sosial. Bagaimana SPR mengarahkan perakam untuk hubungi saya semula dan menurunkan, memadamkan video-video tersebut. Nampaknya penipuan, hak kita sedang diliwat, saudara. Tak ada jalan lain, satu jam yang terakhir, yang belum mengundi, kena keluar mengundi beramai-ramai. Kerahkan tenaga untuk menggerakkan pengundi, keluar mengundi beramai-ramai, pertahankan hak rakyat, kerana mereka sedang mencuri dan meliwat hak kita. Ingat, tanggungjawab kita satu jam lagi untuk melakukan pengundian.